Puas. Mana cek lagi? Enggak. Kalau makan kue kan, makannya lain. Kalau kan yang lagi makan. Lupa. Apa? Nurfa. Nurfa pak. Nurfa ulfa. Nurfa. Biasanya daftar info anak kesan. Ini pak ya. Apit. Banyak tanya. Tidak tahu lah. Baiklah. Ya Allah. Baiklah, saya ingin bertanya. Kan di sini perancangan dan pembuatan prototipe untuk pendeteksi kondisi telur berdasarkan pencahayaan. Selain telur, apa yang bisa digunakan untuk alat ini? Untuk mendeteksi alat ini, apa alat ini bisa objek lain? Apa? Selain telur, alat ini selain telur, alat objek ini. Alat ini bisa mendeteksi apa? Oke, hanya itu, moderator. Ini kan saya sudah membuat video tentang pendeteksi kondisi telur. Berarti saya hanya khusus untuk telur saja. Oke. Ya, saya cukup mengerti. Terima kasih. Kenapa mengangkat? Mau ditinggi. Motivasi penyanyi sehingga memilih untuk membuat judul ini. Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudara Rahman. Kita mengenai pembuatan rancangan prototipe sistem prediksi kondisi telur. Telur di sini ini apakah hanya khusus telur ayam pak atau seluruh prediksi telur gitu? Soalnya kalau di itu pertanyaan saya. Pengukuran dalam sisi cahaya dan sebagainya itu juga beda. Apakah ini khusus satu dolar atau bisa satu lagi? Alhamdulillah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Romi. Di sini kan untuk mendeteksi telur berarti untuk semua telur bisa. Mungkin terkendala untuk kelebihan yang kecil, mungkin terlalu kecil kan, jadi cahaya itu terlalu merebar ke sensor LR, mungkin terbatas pada telur yang kecil. Kalau telur yang besar, telur besar misalnya pak. Terima kasih.
Aku sibuk. Thank you.
di proposalnya nanti dicek lagi penjelasan dari tabel 1 itu berbeda ternyata di tabel 1. Kemudian untuk populasi dan sampel, karena semua populasi yang jadi sampel untuk subtopnya kembali saja dengan sakit penelitian. Kemudian untuk statistiknya diperhatikan lagi rumus mana yang harus digunakan seperti rumus kuantitas, karena kamu penelitiannya eksperimen, jadi kuantitasnya itu lebih tepat rumusnya SPDI daripada korelasi ini. Kalau ini biasanya untuk penelitian korelasi, coba kamu cek lagi yang SPDI pakai untuk kemudian menggunakan simbol-simbol. Kalau misalkan median, pertama kamu tulis R. Berarti yang median berarti semuanya pakai R. Atau rata-rata kamu tulis X, semuanya X. Ini rata-rata ada yang M, E, simbolnya ada yang X. Nanti dicek lagi rumus-rumusnya. Sumber ilmu ini dia hanya Pak Sudiono 2002 balik, tapi simbolnya beda-beda lah. Mana buku yang saya kondisi telur dan berat berbasis mikrokontroler atau berbasis aluminium. Jadi peserta pencahayaan berat ini nambah ya, karena itu sudah terwakili dengan kondisi dan berat. Jadi konsultasikan lagi. Nah kemudian di latar belakang sebetulnya untuk membedakan ukuran telur itu sudah ada untuk proyek akhir mahasiswa teknik elektronika, nama orangnya Pak Cik Hazia, ini orang baik berbuah Pak Cik Hazia, sekarang bekerja di Telkom mana misalnya. Gak gemuk sekarang, waktu komplain itu. Itu sudah
dia sudah membuat proyek akhir untuk mengkategorikan surat telur, tetapi bukan berdasarkan berat, berdasarkan pencahayaan. Nah, mungkin perlu kamu rujuk ke situ. Kemudian kamu mencoba mengkategori ukuran telur lagi berdasarkan berat. Selanjutnya kamu tambah, kamu menambah dengan mencoba mendeteksi kondisi telur. Apakah telur itu dalam kondisi baik? Nah, untuk itu semua maka di mata belakang itu perlu kamu tambah. Kamu aja saja lah sama sebagai akhir itu, ini pengembangan. Terus yang perlu dengan telur ini, tadi sudah tanyakan ini ukuran telurnya telur apa saja. Itu nanti bisa mengalah juga ya dengan ukuran. Makanya menjawab itu kamu cukup menambahnya di batasan. Di batasan mana kamu cantumkan bahwa telur yang akan dideteksi adalah telur ayam kah, telur ikan, telur angsa, telur cicak, ya, telur puyuh, atau telur ular. Jadi sangat batasan itu, sehingga nanti kamu bisa membuat miniatur yang sesuai dengan batasan. Jadi jangan diakomodasi semuanya. Telurku banyak. Nah, atau nanti di menu kamu itu ada pilihan. Pilihan satu telur cacak, pilihan dua telur puyuh, pilihan tiga telur ayam. Kalau memang seperti itu ya, kalau mau ganggu. Tapi kalau memang tidak cukup, maka cukup dibatasi ukuran telur yang akan kamu deteksi. Berdasarkan itu juga nanti itu akan terkait dengan tujuan. Jadi ya, ini kita sudah catat. Ukuran tulis, ukuran telur, dan berapa saja tadi batasan kamu tulis. Kemudian di tujuan, tujuan kamu harus membedakan. Di sini ada lagi muncul penghitungan. Kalau PA-nya sifat tinggal itu dia mengkategori ukuran telur, kemudian menghitung. Jadi sudah dikategori besar kecil, kemudian dihitung. Kamu juga seperti itu. Iya. Ya. Oke. Makanya tujuan itu, kamu pilih-pilih pertama. Tujuan itu untuk mengkategori kondisi telur. Apakah baik atau buruk? Maka itu yang pertama dulu. Yang kedua, untuk mengklasifikasikan telur berdasarkan ukuran. Kemudian menghitung jumlah telur. Nanti bisa lebih besar. Telur itu kan ada dua telur, dua kategori. Besar, kecil, sedang. Tentu ada lagi sensor yang akan mengkompeternya menghitung. Kalau berkesikir itu bisa kamera aja, kalau ada garam berarti kurang besar, kalau kurang dari garam berarti kecil sedikit, itu aja lah. Nanti ngitungnya apa? Ngitungnya apa? Pakai sensor ultrasonik, Pak. Jadi kalau lewat langsung deteksi oleh ultrasonik, terhitung satu, Pak. Telur baik? Plus satu. Benar betul. Plus satu. Ah. Itu di jumlah. Iya. Jadi yang ketiganya. Kemudian begini. Di latar belakang kajian teori kamu itu belum ada tentang telur. Jadi kamu harus kuat kajian teori tentang telur. Semua orang bisa salah persepsi.
Jadi orang nanti berpikir apakah ini untuk mendeteksi, apakah ini terulasi atau bukan terulasi. Saya sering ketipu untuk beli terulasi. Terulasi untuk orang jual, ternyata rasi nggak boleh. Kan itu kondisi telur juga. Maka kamu kategori misalnya, kondisi telur itu kalau baik itu bagaimana? Yang tidak baik itu bagaimana? Terus telur yang tidak baik itu menurut kamu seperti apa? Kalau telur yang berasal dari laut itu seperti ada telur di belakang cahaya gelap dari yang baik. Ya, yang gelap itu kategori di dalamnya seperti apa? Oh, kan mati telur kan? Telur itu ada yang kuningnya itu mulai pecah. Kemudian ada yang kuningnya itu sudah bercampur dengan yang putihnya. Ada juga telur itu yang telah tumbuh apa anak ayam itu di dalam. Maka kategorinya itu harus menjelaskan. Baiknya itu juga harus dijelaskan. Telur baik, baik buruk itu orang juga bisa mendengar apakah telurnya itu tidak. Maka kategori itu harus jelas. Terus ukuran. Kamu definisikan ukuran itu besar kecil. Maka dari awal tadi harus kamu batasi. Telur yang besar, yang kecil, atau telur dinosaurus. Selanjutnya. Kamu harus betul-betul menghitung dari turunan tepat. Ketika dari awal sudah memilih atau menentukan batasan telur yang akan di kategori, maka pemilihan sensor beratnya harus disesuaikan dengan ring berat sensor, ring berat telur. Kalau di sini saya lihat kajian teori kamu tentang lonsel yang dalam porsi kilogram, maka sensor lonselnya nanti harus porsinya miligram. Makanya harus ada. Tidaknya kamu dicoba dulu. Berarti berapa reaknya? Langsung telur puyuh, telur cicak. Maka nanti dipilih sensor yang sesuai. Terus, nah, ini kan kamu menggunakan sensor ACR, nah, untuk pencahayaannya. Saya belum terbayang, gimana itu penempatan sensornya di miniatur alat ini? Itu kan seperti lorong itu Pak Giri, terus ditambahkan cahaya ke telur, terus di belakang telur ada sensor LR Pak. Ya. Jadi kalau LR kan membaca dari terangnya telur. LED-nya itu dekat? Sudah, super itu lebih terang dari LED yang biasa gitu, Pak. Nah, ada kajian teori tentang super lho? Ada lah. Nah, nanti bayangan itu pernah dicoba? Nah, jadi jangan sampai nanti ada cahaya yang melebar ke tempat lain. Terus yang kedua, kapan LED super jadi nyala? Kalau LED super itu nyala, kalau mesinnya hidup, LED nyala. Terus kalau tidak ada telur mesti nyala juga. Tidak ada telur kan mesinnya mati. Kepingkipannya secara manual. Jadi kalau sudah selesai tingkat caranya, dimatikan mesinnya. Nah, mungkin ini hanya ada telur. Nyalakan mesinnya dulu. Itu nyala lagi. Tidak, itu cara ditekan telur secara banyak itu Pak. Terus ada untuk sepu yang terlambatnya satu-satu Pak. Yang banyak ini, bisa nggak kabelnya itu nyala kalau ada telur saja? Jadi ada semacam kalau di mixer atau apa lah, jadi LED-nya itu hanya nyala kalau nggak tidak bolong. Terakhir. Terima kasih.
ukuran alat ini berapa dimensi? Kemudian baru dia ketemu
beratnya. Yang berat juga sebenarnya telur yang masuk ke sensor telur terbaik semua ya. Terbaik semuanya. Nanti dipisahkan yang misalnya kecil aja lagi. Makanya duluan punya satu tempel. Tahu enggak batasannya kalau telur bayi itu berapa cahayanya tembus? Berapa cahaya yang tembus berapa? Kalau yang berapa itu berapa? Berapa cahaya itu di deteksi sensor layar itu dari mata spektrometrika. Kalau ukuran sensor layar itu dari mata spektrometrika. Jadi kalau macam rata angkanya itu cahayanya sangat banyak atau berapa? Jadi di kalibrasi itu dari 20 di bawah itu baik lah. Kalau 20 ke atas, si fungsinya buruk. Kalau 20 ke bawah, sebenarnya baik lah. Apa ini? Ya 20. Jadi cahaya masuk ke dari itu. Ya pakai apa aku? 24. Kalau fungsinya 24. Itu ada cara apa? Dengan mengalami itu. Iya, kalau itu satu bagian apa? Gimana pun anak lo. Kan yang menentukan nanti software ya. Kalau rennya sekian sampai sekian, dia baik. Maka dia masuk jalur kanan. Kalau dari kalau lebih besar atau lebih kecil yang kamu katakan busuk itu? Busuk itu besar, lah. Besar dari 28. Ini mungkin ya tamu nanti tera. Berapa nilai tahanan LDR itu? Ketika telur busuk dan ketika telur masih ketika telur baik dan telur tidak baik. Pencahayaan itu nanti kan mempengaruhi nilai LDR tahanannya. Nanti kalau jadi dengan 28 dengan tahan saya berasumsi itu 20 ohm dengan kondisi LDR 8. Ya, nanti cari lagi. Nah, ukurannya harus standar. Kamu harus ukuran cahaya. Itu ukuran gelap. Iya, harus cahaya. Walaupun nanti jadi data yang didapat adalah volt yang dapat. Tapi volt itu harus ada korelasinya dengan kekuatan cahaya. Nah, itu dicari persamaan. Kekuatan cahaya, lilin, candela. Ini ukuran cahaya itu adalah lilin satu. Berapa lilin? Berapa candela? Nanti kalau ukuran cahayanya satu candela berapa volt tegangannya? Kalau makin kuat cahaya, makin besar lilinnya, tahanan LDR ya. Kalau cahaya hidup, cahayanya besar. Kalau cahaya kurang. Kalau cahaya lebih kuat. Jadi kita ambil outputnya di mana? Di LDR-nya atau di R? Dari kekuatan cahaya yang diukur itu. Yang tembus ke LDR itu di mana diambil outputnya? Dia bisa diambil dari LDR, bisa diambil dari R yang seri dengan LDR. Jadi tergantung nanti. Jadi kalau kamu ngambil di R, makin kuat cahaya, makin besar pula tegangannya. Karena diambil di R. Ya, kalau diambil LDR, makin kuat cahaya, makin besar tegangannya. Dari LDR. Iya bisa juga. Bisa diambil dari LDR, bisa diambil dari LDR.
dia diambil dari mana, lalu kamu cari korelasinya kekuatan cahaya dengan kekuatan arus atau tekanan, ya. Itu harus ada korelasi ilmiahnya, walaupun nanti yang kita ambil itu adalah tekanan. Ya, itu aja. Ya, Bepi. Bepi jadi Bepi ya? Mila, Pak. Sri Devi. Jadi dia Bepi. Iya, betul. Panggilannya siapa? Mila. Mila Sri Devi. Mila ya. Ini udah bagus ya. Ibu Ici. Dia aja. Salam ya, Bu Ici ya, Bu Desi ya. Bukur validasi menggunakan rumus RPDI. Karena soalnya betul salah. Jawabannya hanya dua. Kalau enggak nol ya satu. Jadi untuk memvalidasi instrumen yang jawabannya betul salah itu kita gunakan RPPI. Kemudian lagi di sini ada saya tandakan tadi uji analisa data, ada uji normalitas, ada uji, kemudian ada uji persyaratan analisis. Jadi dia setara itu. Homogenitas, normalitas, ada uji persyaratan. Persyaratan itu, kalau persyaratan analisis itu adalah normalitas dan homogenitas. Kalau lulus itu baru bisa dilanjutkan analisanya. Tapi kalau tidak normal, tidak ada homogen, tidak bisa dilanjutkan. Kemudian apa lagi ya, sebagian yang tadi sudah saya lakukan. Semuanya analisa butir. Validitas juga analisa butir. Jadi di sini judul analisa butir itu salah tempatnya di sana. Validitas juga analisa butir. Jadi analisa butir dalam kamu tidak perlu ditulis. Yang kamu tulis adalah indeks kesukaran, kemudian daya pembeda, yang empat saja. Apa tadi yang empat itu? Validitas, reliabilitas, kemudian daya pembeda indeks kesukaran ya. Kemudian pengujian validitas median menggunakan rumus IKNP. Ya, IKNP ya. Kepada siapa diuji ini? Oleh satu media. Oke. Ke dosen. Ke pakar ya, ke pakar uji. Pakar. Dosen atau guru yang di bidangnya itu pakar. Kalau tidak di bidangnya tidak pakar dia. Boleh sebut guru atau dosen. I can be.
Kemudian lagi kriteria-kriteria. Kriteria untuk validitas berapa? Kalau Anda menggunakan sepu di Nazwar, itu 0,3 ke atas itu dianggap valid. Tidak ada tabel bagi sepu di Nazwar. Di halaman 43. Jadi kalau kita mencari koefisien korelasi RPBI ini RPBI-nya itu 0,3 itu dianggap valid. Soal itu dianggap valid kalau sudah 0,3 R-nya. Kamu baca buku Saifuddin Nazwar, kamu ini kan ada Saifuddin Nazwar. Saifuddin Nazwar ada di pustaka. Itu dia dosen UGM khusus tentang instrumen dan pengukuran, pengukuran. Standarnya tidak pakai tabel, standarnya 0,3 ke atas itu dianggap valid. Ya, itu ya. Sudah rapikan ya, proposal ini dirapikan.